gawat. Anjasmara. Ada apa dengan putriku, Kandas? Ada orang yang akan membunuh dia. Kandas, aku harus membantu putriku. Putriku tidak boleh terjadi apa-apa, Kandas. Aku akan berusaha membantu Anjasmara. Tapi aku takut, Lohgender melalui Nyi Cemplon akan membunuh Anjasmara juga. Kandas, aku mohon, bawa aku ke Majapahit. Supaya aku bisa memperingatkan Kandas Lohgender, supaya dia tidak membunuh putrinya sendiri. Aku mohon, Kandas. Mari. Tunggu apa lagi nih, Cemplon? Cepat bunuh Anjasmara! Sebenarnya, hamba heran. Kenapa Pati membenci anak Pati sendiri? Tapi, baiklah. Hamba tetap menuruti perintah Pati. Hamba akan menghabisi Anjasmara. Anjasmara adalah putrimu, Kandas. Dia adalah putrimu. Tidak. Itu tidak mungkin. Aku tidak percaya. Tidak. Kamu pasti mengada-ngada. Anjasmara bukan anakku. Bukan anakku. Kalau Kandas tidak percaya, Kandas lihat ada tanda lahir di kaki putri kita, Kandas, yang tidak dimiliki oleh Gusti Ratu. Diasari. Selalu saja kamu merusak rencanaku. Aku habisi kamu. Bisa membunuhku. Tapi ingatlah perkataanku. Bukan rencana umum anak kamu, tapi Anjasmara. Kalau tidak percaya, lihat saja di telapak kakinya. Ada tanda lahir anak kita. Nyi Cemplon, cepat lihat apakah Anjasmara punya tanda lahir di kakinya. Baik. Berarti benar, putriku bukan Kencana Wungu, tapi Anjasmara. Berarti yang selama ini aku siksa, aku sakiti, adalah anakku sendiri. Nyi Cemplon, cepat bantu Anjasmara mengalahkan kedua orang itu. Aku tidak ingin Anjasmara mati. Layang Seto, Layang Kumitir, ikut Romo. Kita harus membawa pulang Anjasmara ke Majapahit. Tapi Romo, buat apa kita mencari Anjasmara? Bukankah selama ini Romo ingin menyingkirkan dia? Kang Mas Layang Seto benar, Romo. Tapi kenapa sekarang malah Romo ingin membawa pulang diajeng Anjasmara? Sudahlah, kalian tidak usah banyak bicara. Kita harus mencari Anjasmara dan membawa pulang ke Majapahit sebelum dia terbunuh. Baik, Romo. Baik, Romo. Bentar lagi, Majapahit akan kehilangan senopati terbaiknya. Ini seperti sekali pukul. Dua musuh langsung jatuh. Seandainya saja Damar Wulan berada di sini, bisa melengkapi. Tapi saya, dia terlalu mengecut. Aku tidak menyangka. Ternyata Damar Wulan, kesatria dari Majapahit, nyalinya itu sangat kecil. Diam kamu, Indrasen. Jangan kamu menghina sahabatku. Damar Wulan bukan orang pengecut seperti kalian. Lihat saja, sebentar lagi Damar Wulan akan datang dan menghabisi kalian sesuai dengan rencana kami. Indrasena, segera lakukan eksekusi untuk kedua tamu kehormatan kita ini. Aku sudah tidak sabar melihat mereka kesakitan. Prajurit, sekarang juga siapkan kejutan untuk mereka. Siap! Tinggal nama. Kamu tenang saja, Supala.
Aku kenal Damarula. Dia tidak mungkin terlambat. Sekarang, segera hantam mereka dengan batu hingga mereka semua mati. Baik, Gusti. Kita tidak terlambat. Aku dengar Kebu Marcue akan menghubung Adipati dan Senopati Supala siang ini. Kalau begitu kita harus lebih cepat. Jangan sampai Supala mati sia-sia. Ayo. Oh!
siapa yang berani mengganggu kesenanganku? Aku tidak pernah bersembunyi ke Bumat Cuen. Sejak tadi aku di sini. Apa yang kau lakukan dengan badan kita? Aku sedang memasang tenaga dalam di tubuh kalian. Dan kalian tidak akan bisa bergerak lagi. Macot. Kalau berani, hadapi dengan Satria. Anak buahmu berhenti. Kalau tidak, aku akan menebas kepalamu. Berhenti. Jangan maju lagi. Aku tidak mau lama-lama di sini. Cepat serahkan Gusti Ratu Kencanawungu dan juga Anjas Mara. Kalau tidak, aku akan benar-benar menebas kepalamu. Tidak akan. Aku tidak pernah main-main dengan ancamanku ke Bumar Cuet. Baik. Kali ini kau menang, Kamar Wulan. Sudah berhasil menangkap Gusti Ratu dan Anjas Mara. Bagus. Simpan mereka dalam kamar dan pastikan jangan sampai kabur lagi. Baik.
Sebaiknya kita segera membuat rencana itu, karena semakin lama Gusti Ratu di sana, Majapahit berlahan-lahan akan hancur. Kalian tidak usah khawatir. Kalau sudah berurusan dengan Damarwulan, aku akan membantu kalian untuk selamanya. Karena musuh kalian adalah musuhku juga. Aku akan siap membawa pasukan kalau memang itu dibutuhkan. Kalau sampai kau berani mengkhianati kami, kau pasti tahu akibatnya. Itu benar. Kamu lihat, Logender. Kalau kamu sampai berani berkhianat, nasibmu akan sama seperti itu. Akan mati berkeping-keping. Kalian tidak usah khawatir. Aku tidak akan berkhianat pada kalian. Aku tidak bodoh. Rencanamu, ratumu saja kau khianati. Apalagi aku. Baiklah kalau begitu. Tapi Kebu Marcuen, ada hal penting yang harus aku bicarakan dengan kamu. Tapi hanya kita berdua. Ada apa? Bicaralah. Jangan buang-buang waktu. Aku masih harus menghabisi musuh-musuhku. Aku ingin membawa pulang anakku Anjasmara. Dan sebagai gantinya, aku akan berikan Damarwulan dan Minak Jinggo sekaligus Gusti Ratu Kencana Wungu. Baik, aku setuju. Bawa anakmu Anjasmara pergi. Tunggu Adipati. Sekarang tolong lepaskan Anjasmara. Tidak. Aku akan memberikan Anjasmara pada Logender. Kau tidak perlu jadi menikahi Anjasmara. Cari saja perempuan yang lain. Tidak. Aku bilang, Anjasmara tetap di sini. Kamu jangan sampai membuat sabaran aku habis, Kumercuan. Karena kalau sampai sabaran aku habis, aku tidak akan. Kalau tidak apa? Berani kau melawan? Sesuai rencana, cepat bebaskan Gusti Ratu Kencana Wungu. Ratu ke Majapahit. Baik, ingat semalam, kita harus melakukan sesuai rencana kita.
Setelah Damarwulan dan Dayun mendapatkan Gusti Ratu, kamu bawa Gusti Ratu ke Majapahit. Baik, Adipati. Hasil membawa kabur Gusti Ratu. Cepat kamu lindungi Gusti Ratu dan bawa ke tempat aman dan sedekat mungkin ke Majapahit. Gusti Ratu, ayo kita pergi dari sini. Hamba akan membawa Gusti Ratu ke tempat yang aman bersama Sukmama. Baru setelah itu, hamba akan membawa Adipati Minasjiku. Ayo. Hei! Langkah saja. Kau pergi membawa rencanamu. Anjas Mara akan mati. Kau tidak bisa menyelamatkan keduanya, Damar. Wanita yang kau cintai ini akan mati di tanganku. Ajar kamu ke Bumar Cun. Kali aku akan menghabisi kamu. Maafkan aku, Indrasena. Aku terpaksa membukakanmu sebentar. Damarwulan, jika dalam hitungan ketiga kau tidak juga menyerahkan rencana Wungu padaku, maka Anjas Mara akan mati tanganku. Sengaja membuat Damarwulan tidak bisa memilih. Aku harus bisa membuat Damarwulan membawa pergi Gusti Ratu, dan aku akan menyelamatkan Anjas Mara. Baiklah, kita akan saling menukar. Kamu lepaskan Anjas Mara, dan aku akan melepaskan Gusti Ratu Kencana Wungu. Apa yang kamu lakukan, Damarwulan? Jangan bertindak gegabah. Aku tidak mau Gusti Ratu dinikahi Kerbau Marcuet. Tapi aku juga tidak mau Anjas Mara dibunuh oleh Kerbau Marcuet. Aku sudah punya rencana, Adipati. Percaya, rencanaku tidak akan merugikan Adipati, apalagi Gusti Ratu. Tunggu apa lagi, Damarwulan? Cepat! Maafkan hamba, Gusti Ratu. Aku percaya padamu. Aku percaya kamu tidak akan mengecewakanku, Damarwulan.
kubiarkan Minak Jingga membawa lari Anjas Mara. Aku harus bisa membebaskan diri. Terima kasih banyak, Romo. Sekarang, aku harus merebut kembali Anjas Mara yang dibawa kabur oleh Minak Jingga. Kita sana! Tunggu! Lanjut, baik, Gupiter. Ayo kita kejar Minak Jingga dan bawa pulang adik kalian, Anjas Mara. Tunggu dulu, Romo. Jawab dulu pertanyaan kamu. Sebenarnya ada apa, Romo? Kenapa Romo tiba-tiba jadi perhatian sama Diajeng Lancis Marah? Iya, Romo. Kang Mas Layang Seto benar. Bukankah dulu Romo ingin membunuhnya? Tapi kenapa sekarang malah ingin melindunginya, Romo? Selama ini Romo sudah salah. Menganggap Gusti Ratu Kencana Wungu adalah anak Romo. Yang sebenarnya anak Romo adalah Anjas Marah. Dan mulai sekarang, Romo akan mati-matian membela Anjas Marah. Dan sebaliknya, Romo akan membunuh Gusti Ratu Kencana Wungu. Maaf, Gusti Ratu. Hamba terpaksa memaksa Gusti Ratu untuk berlari. Jika lelah, naiklah ke punggung hamba. Tidak ada maruah. Aku tidak akan pernah merasa lelah jika bersamamu. Damarulan dan Gusti Ratu sedang mendapat masalah. Damarulan, kupercayakan keselamatan wanita yang aku cintai. Gusti Ratu Kencana Wungu padamu. Sedikit saja kerumahku yang melukainya, maka aku akan membalasnya dengan luka di tubuhmu, Damarulan. Tidak usah khawatir, Adipati. Aku akan menjaga keselamatan Gusti Ratu Kencana Wungu. Tapi aku mohon, Adipati juga menjaga Anjas Mara yang aku cintai. Seperti Kanjeng Adipati mencintai Gusti Ratu Kencana Wungu. Kamu tidak usah khawatir, Damarulan. Aku akan menjaga Anjas Mara dari Indrasena. Serahkan Anjas Mara. Tidak akan aku biarkan. Ah!
beberapa dewa jagat Batara. Sakit sekali rasanya hati ini melihat Gusti Ratu memegang erat tangan Damarula. Padahal aku sudah rela melepaskan Damarula untuk Gusti Ratu. Tapi entah kenapa aku merasa cemburu. Seharusnya akulah yang memegang erat dan melindungi Anjasmara, bukannya Adipati Minakjingku. Kasihan Anjasmara dan Adipati Minakjingku. Mereka pasti cemburu melihat aku berpegangan tangan dengan Damarula. Adipati, terima kasih. Kamu sudah menjaga Anjasmara untuk. Aku pun berterima kasih, Damarula. Karena kamu sudah menjaga Gusti Ratu untukku. Minakjingga! Cepat katakan di mana Anjasmaraku. Minakjingga! Gawat. Sepertinya ada yang menuju ke sini, Adipati. Benar, Damarula. Dan sepertinya mereka tidak sendirian.